siapa ini Amelia ya? 9 tahun kan waktu yang sedikit, suka lupa semuanya, ya sulit lah dijelaskan dengan kata-kata. Gigi, kuat, tangguh, pekerja keras, bahkan sampai terkapar di rumah sakit karena tuntutan pekerjaan. Mimi sehat selalu. Mimi keren, keren pisan. Yuk. Pintar, disukai semua orang. Orangnya ceria, super, dan orangnya pintar, saya suka itu semua. Ayo, jempolnya sukses, sehat. Mimi atur nuhun. Mi Haji, mantap, just top perform. Sukses Mi Haji. Assalamualaikum. 3 kata untuk ibu. Supel, cerdas, mantap. Sukses ibu sekretaris di Pengadilan Agama Sukabumi. Terima kasih Mimi Lia, semoga sukses di tempat barunya. Terima kasih Bu Sek, tambah sukses di tempat barunya. Semoga berkah. Terima kasih Bu. Selamat menempuh hidup baru, PTA baru. Okay guys, kali ini kita akan main bareng nih basah-basahan di Body Rafting Citumang. Spotnya asik sepertinya. Ini jangan dilihat, ini jerawat lagi banyak. Kita ditemani oleh Lia Rosliani, SHIMH, lahir di Ciamis, 27 Agustus 1980. Wanita yang gemar berolahraga ini meniti karirnya di Pengadilan Agama Kota Banjar sejak 21 November 2011. Mimi Lia, sapaannya. Pribadi yang ceria, supel, cerdas, menjadikan sosoknya mudah diterima oleh siapapun. Sekretaris pada Pengadilan Agama Kota Banjar ini mampu menjadi manajer yang baik bagi tim sekretariat Pengadilan Agama Kota Banjar. Tak hanya itu, wanita yang menggawangi tim kreatif Sangkuriang Project ini menjadi sosok ibu yang sangat pengertian terhadap apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Nanti kita rasakan hasilnya dulu ya, karena kita belum cicip ini, baru ambil ya, tenang, nanti ada review tersendiri untuk masakan kita. Oke guys, kali ini kita mau ngasih souvenir buat Pak Wakil Wali Kota ya. Waktu kemarin kita perform di JCC gitu kan. Ini mudah-mudahan souvenir kita bisa jadi sesuatu yang bisa membawa Sangkuriang ke dunia yang lebih luas lagi gitu kan. Gimana tanggapan Ibu Manager? Mantap, Jos, top performer. Oke. Ada teman saya yang bilang gini, mantap, top, Jos, performer. Nah, ini orang ini. Sosok pekerja keras ini memiliki kontribusi yang luar biasa dalam setiap kegiatan yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama Kota Banjar. Ceng! Begitu ia biasa memanggil kami. Dengan suara yang khas, setiap orang pasti dengan mudah menerka siapa dia. 27 Agustus 2020 menjadi hari bersejarah baginya. Di usianya yang ke-40 tahun, nasib membawanya menuju titian karir di Pengadilan Agama Sukabumi. Naik kelas. Umur pindah juga? Iya, makanya kita sedih. Kenapa kok pas ulang tahunnya? Nah, itu pas ulang tahun bersiap. Tapi saya sedih meninggalkan ini, si Ceng-Ceng ini. Bukan berpisahan, kalau bahasa kawan saya itu kita bukan berpisah, tapi menyebar. Iya. Menyebar. Jadi positifnya
pastinya yang terbaik. Amin. Amin. Mengalami kebiasaan. Selamat sehat. Nitipnya bangdaknya. Dulu sasu gitu ya. Yang punya ya Allah, baru juga sasu-sasu. Nitip dari mana ya nama? Iya, mana? Masih di dalam, saya merasa biasa saja. Tapi setelah saya keluar dari PA Kota Banjar, saya merasakan bahwa PA Kota Banjar sangat luar biasa. Pertahankan terus. Semoga PA Kota Banjar selalu terdepan. Selamat menjalankan tugas di tempat yang baru. Bawa kenangan manis kami, keluarga besar Pengadilan Agama Kota Banjar.